Konjeng, vlog dia. Eh, bahaya lagi. Jatuh. Oh, HP-nya doang, guys. Gua kira sama motornya ikut terjun bebas. Masih selamat. Gua udah panik aja, cok, sumpah. Wah, ini membuktikan HP-nya ini bukan sembarang HP ya, guys ya. Bukan HP KW. Lihat. Kok yang dibahas HP-nya sih, Bang? Masalahnya itu loh. Itu kan di jembatan yang dari bambu. Kok bisa-bisanya dia sambil nge-vlog loh? Kebanting dari tinggi itu ya masih belum rusak, guys. Emang di luar nalar sih. Gua kira motornya yang jatuh, guys. Deg-degan gua sumpah, guys. Wanjay, kapal selam. POV ketika pacar kita ngomong nge-WA, "Sayang, rumahku kosong, temenin dong." Anjay. Hujan badai akan kulewati asal dapat jatah. Di gua bingung ya, kenapa motor enggak apa-apa kedinginan asalkan dapat yang hangat-hangat. Ini selang ini disambung ke knalpot ya biar enggak masuk ke mesin ya. Gua enggak ngerti juga, guys. Soalnya gua bukan mekanik. Salah orang, guys. Salah target. Itu malu banget sih. Dan itu bakal terus diungkit sampai berapa bulan ke depan ya. Habis itu orang yang baru lewat tadi dikagetin, apa sih? Gak jelas tuh orang. Kenal kagak, sosok ngagetin. Ini kenapa nih? Resiko orang habis operasi. Kenapa? Jadinya gak bisa nyetir mobil. Gak bisa ngegas ya. Tapi gak apa sih, untung ada teman. Jadi itulah support dari teman, bisa saling membantu. Bener. Kenapa? Woy, kok gak jalan? Anjir, tangannya gak ada. Dark cu, so dark. Tangannya gak nyampe guys, untuk apa ya guys? Transmisi ya, difabel. Untung, aduh, gelap banget lagi gak jokesnya. Ini namanya definisi teman saling melengkapi guys ya. Ular. Wah. Eh. Cier. Lucu sih bang, tapi gak boleh. Tapi ini kayak cewek yang dikerjain kayaknya lagi menjajah. Jasa. Enggak ya, enggak ya, jangan lo. Tetap aja dong, kita tidak boleh ya ngerjain orang, dosa bang. Ayolah bang, mungkin dia sedang nongkrong aja, jangan berpikiran negatif lah. Iya sih, dia nyari nafkah tapi ya udahlah mbak, gue mau ngebahas, tapi ntar malah ngidul kemana-mana. Bingung kan lo ngebenerinnya gimana? Coklat lotus, sumpah enak banget tuh. Gue aja ngeliatnya hampir diabetes. Tumpah kesel banget. Kalau gue jadi dia sih ya, ini kan tumpah ke meja-meja nih. Ngambil lagi gua coba. Jilatin tuh meja sampai bersih guys. Oh pada pamer emas. Oh. Paling banyak emasnya, paling tinggi emang statusnya gitu di sosial. Yang mana? Anjir. Diulti guys. Emang kenapa ya mama itu kalau ke kondangan atau kemanapun yang ketemu orang banyak pasti sukanya bawa emas itu, pakai emas banyak-banyaknya, semua yang dia punya dia bawa. Aduh gengsi sih ini. Guilty. Apalagi di desa ya. Bugis ini bukan cuma Bugis doang guys, ya di suku gue sendiri ya. Semua bang. Itu juga. Merata. Emas. Asal lagi nikahan atau lagi kumpul-kumpul ya kan, makin banyak emasnya makin pede ya kan. Sengaja halo dada-dada. Halo Eda. Emasnya berjejer di sini, makin tinggi lah tangannya itu, makin pede yang jadi. Tapi kayaknya hampir semua suku sih gitu, nggak Bugis, nggak Batak. Kayaknya memang cara pamernya. Tapi kalau ya di desa bang, permasalahannya habis dari kondangan pulang-pulang ada yang mau minjem duit. Kenapa? Karena dia lihat pakai emas banyak gitu loh. Hey, I'm okay, I'm fine. Green China. Kecepit. Eh, jahat loh. Gak boleh gitu, adek. Cocoknya kejepit. Sakit. Bang, itu pasti lu sengaja kan ngebuatnya, bang. Gak boleh, bang. Ya, ini makhluk ciptaan Tuhan juga, bang. Jadi kerjai, bang. Kasihan. Dijepit cocoknya, anjay. Solo en Paraguay. Wanjay, kok bentukannya kayak punya gua, anjay. Ultra Rudal King. Oke, mas. Kayaknya udah pernah gua tonton deh ini. Oke, mbak. Buat saya ketawa, saya kasih 200 ribu. Saya gak perlu ini, saya perlu kamu aja. Mana kalau aku cium kamu. Gimana? Ini sih bukan buat ketawa, buat nangis trauma. Nangis trauma gue guys. Pulang ke rumah ya, langsung menutup diri gue. Udah trauma gue bersosialisasi cok. Mending gue menjadi antisosial. Trauma cok. Maaf ya guys, gak relate.
kenapa kok cowok mau cium cowok itu loh. Itu apa cok? Wah pengaman, sutra. Wah disimpan, buat apa disimpan? Dibuang lah. Orang udah halal, tembak dalam atuh. Masak tembak perut, ya udah halal. Kalau jadi, ya oke, ya kan? Anjay, kita ngomong apa sih guys? Ah yes. Cantik. Wah ini. Udah jadi suami kok orang kenal, tapi, jadi istri orang. Gua kira Kayes, ini bukan Kayes. Ini bukan Kayes, bukan. Oh, bukan. Bukan Kayes guys. Tapi di sini mirip banget. Wah nggak dapat Kayes Onik, Kayes KW juga boleh. Soalnya Kayes yang Onik kan, yang originalnya Benika. Gas bang, sikat sikat. Tapi kalau kayak gini mah, nggak dapat. Mulai, mulai jiwa buayanya keluar itu. Nggak kalah lah sama Kayes yang on, yang Kayes ori ya. Ini sih bukan light guys, Kayes premium anjay. Ibaratnya cuma satu tingkat di bawahnya doang gitu ya. Kayak beda 11-12. Kenapa premium? Karena dia belum menikah. Kalau udah menikah mah ya lewat lah. POV dinyanyiin lagu JGS sama Pia. Auto rebutan. Wah ini drama. Waktu 2014 ini hype banget sih. Anjir. Jadi sedikit rendang. Sangat bukan mendalami peran. Malah masukkan roh kuda kepang. Memang udah gila. Beda cerita kalau yang diputar lagunya antara ada dan tiada, beh. Itu langsung berita ke bulu-bulu kuduk, ke bulu embut juga. Tapi banyak. Kayaknya anak zaman sekarang kurang lihat tuh, Bang. Antara ada dan tiada itu asal musik kedengaran sama telinga gue tuh merinding semua badan gue, men. Kayak melekat gitu loh horornya. Serem anjir. Tapi gue ingat banget sih zaman-zaman gue SMK ya, sinetron GGS lagi hype-hype-nya tuh. Dan yang paling ganteng itu Aliando. Yang penting dulu standar gantengnya laki-laki Indonesia tuh Aliando, cok. Banyak ngaku-ngaku ya, wah Aliando, Aliando, Aliando. Sorry ya, aku stututu, this is cosel, cowok diesel. Maksudnya? Wah anjay, bisa gitu, Le. Anjir. Real gak sih ini? Dia ngorok malah keluar suara Fortuner anjir. Fortuner, Pajero, Innova yang udah di remap ya guys ya. Tutututututu, suara turbo anjay. Tutututututu, tapi enak banget sih suaranya tuh. Satisfying to denger, men. 25 tahun. Wih, 25 baru lulus S1. Berarti ada temennya saya ya. Oh, maaf mas, saya S3. Wanjir. Waduh. Umur 25 S3, udah cok. Doktor cok. Gua umur 25, pengocok. Di 25 udah dokter sedangkan gue masih ngocok setiap hari. Aduh sedih hidup. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting sukses banyak uang. Ngocok sukses ya Teguh Suwandi. Gue doang men pengocok sukses. Pengocok yang sukses ya anjay. Tapi gak apa-apa guys. Kalau lu bisa kuliah, ada privilege dari orang tua untuk membiayain kuliah, kejarlah pendidikan setinggi mungkin. S1, S2, S3, S5 kalau perlu. Tapi kalau lu memang gak ada privilege dan gak ada dana juga untuk kuliah, ya udah kerja aja, fokus. Gue nggak kuliah juga bisa sukses kok. Orang gue juga cuma tamatan SMK kok, sukses bisa kan? Jadi intinya kita yang kuliah dan nggak kuliah itu gak usah ngebandingin diri ya, sama-sama lah mengejar cita-cita dan saling menghargai. Soalnya sering nih gue lihat gitu ya, saling menyenggol. Yang kuliah nyenggol nggak kuliah, yang nggak kuliah nyenggol yang kuliah, kan aneh coy. Kok sama yang sekarang langgeng banget sih? Aku putus kata si cewek, aku nggak mau kata si cowok. Iya aku salah sayang, aku minta maaf ya. Ya ampun, tidak menerima cinta kecil-kecilan. Apa mau dicintai gimana, lu mau disembah? Punya cowok kayak gini seru kali ya. Ya seru lo, orang bisa lu badutin. Lu kalau kayak gini sebagai cowok ngemis-ngemis cinta, ya dalam kategori masih pacaran, lu laki-laki ampas. Tapi bang, problemnya cewek itu kalau salah dia gak mau ngaku kalau dirinya salah. Dia itu gak ngerasa kalau salah gitu loh. Terus gimana cuma? Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Kalau kalian punya video lucu, jangan lupa untuk tag saya ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.